Halo, assalamualaikum. Hari ini hari Selasa tanggal 4 November kita akan melakukan trip lagi ke daerah di Kalimantan Selatan, yaitu di Hutan Raya Sultan Adam. Kebetulan hari ini tengah hari sekitar jam 2 kita take off menuju lokasi. Oke. Ada 5 orang yang akan naik. Oke, tetap ikuti Check My Trip. I took her out. It was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more of these my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still wanna use my payphone calls. What the hell is call ID? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? About the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And you still act like you're in freshman year. What the hell is wrong with me? My friends say I should act my age. That's about the time that she broke up with me. No one should take themselves so seriously. With many years ahead to fall in line. Why would you wish down on me? I never wanna act my age. What's my age again? What's my age again? Apa jantan? Yes. Tuh jantan. Kita break dulu di sini, kayaknya kita akan buka tenda di
sini, lokasi sini. Mungkinan besok pagi kita baru lanjutin perjalanan ke atas. Oke, sekian dulu, kita mau rakit tenda. Sip, metrik. Kira-kira kita hari ini apa aja menu ini? Terwit. Enggak. Standar masak nasi itu segini nah, bawah sini nah. Jadi kita gila. Udah. Masak apa kok, Wit? Masak air biar masak. Masak beras. Masak beras supaya bisa jadi nasi. Gimana caranya ini, Mas? Korek lah. Bikin tusukan pentol kah? Cari yang rata dong.
Der, gimana air besok kira-kira? Kira-kira kayaknya ini bisa diprediksi kan, mungkin kita ngambil di arah daerah sana. Ya, semoga aja bisa dapat air besok. Yeah. Misalnya ini lagi musim kemarau panjang dan di sini belum ada diguyur hujan. Gitu sih. Stok air berapa kita? Kira-kira masih ada 6 literan lah. Hai, nah, ini malam pertama kita ngecamp di bawah. Sekarang sudah pukul 12:30 dini hari. Kemungkinan teman-teman yang lain sudah pada tidur di tendanya masing-masing. Nah, di tenda sebelah kiri ini ada Isan. Isan yang telah tidur sendiri, mungkin dia lagi ada batuk katanya. Nah. Dan ini di tenda dom ada si. Halo bro. Belum tidur kah? Belum dong. Matanya udah kibe. Nah, terus di hemok kayaknya ada Ugo yang guring di sana. Kita kerjain dulu ya. Kayaknya dia anteng banget itu. Jangan ganggu aku tidur hari ini teman-teman. Aku sedang malas, aku ingin tidur. Jangan coba-coba bangunkan aku. Oke, mungkin teman-teman yang lain sudah pada tidur. Kayaknya kita juga perlu istirahat karena besok kayaknya kita ada perjalanan trip mendaki ke atas. Kita lihat besok dan sampai berjumpa di besok pagi. Dadah. Check my trip. Sekarang udah jam 7 kurang 1/4, tapi tim masih pada ngorok. Ini ada Jerry yang katanya mau ambil sunrise, masih ngorok juga. Coba kita bangunin. Hei, bangun deh. Gitu bangunin efektif untuk orang biar agak biar bisa bangun. Bisa hilang. Bobby sama Isan masih tidur. Bangun dah siang. Gue masih tidur. Mau kemana, Dad? Kita ambil air. Bisa air, men. Buat moket. Masalah. Dari botol 2 butir, Dad. Eh, buat sini. Mau kosong-kosong sini, Anu. Ke atas, kita ke atas, Anu, Dad. Itu air banyak dari itu, Der. Rutenya kayak yang kemarin dulu, baru Der, di situ. Itu ada sumber air tuh.
Kenapa berhenti, Dan? Coba kita ke sana, Bang. Kayaknya turunan mungkin ada air. Oh iya, Kak. Ya, ya. Kenapa? Sungai kering. Jadi yang kita harus jalan lebih jauh lagi. Sungai yang biasa buat sumber air kita kering kerontang. Terus gimana nih, Dar, kira-kira? Ya kita mau nggak mau harus cari yang lebih jauh lagi di sana, kemungkinan bisa sampai pos pertama kita masuk. Udah. Mau nggak mau kita harus cari. Kita jalan. Ada air, Wit. Ada air katanya, Den. Ada air. Tapi kotor. Enggak bisa untuk konsumsi ini. Ngapain? Ya, ternyata harus sampai di pos pertama juga. Setelah sekian lama nyari tapi nggak dapat air, ya terpaksa kita jalan sampai ke sini buat ngisi air. Rencananya kan kita mau naik hari ini ke atas, kemungkinan lihat segar sumber air, jadi kita persiapan air sebanyak mungkin buat camping ke atas. Hari ini hari kedua pagi di jam sekarang menunjukkan jam 10.30. Hari kedua, rencananya hari ini kita bakal naik di puncak sebelah kiri. Kemungkinan masih perjalanan kira-kira 1.5 jam naik ke atas. Itu sebelum kita naik, kita adakan persiapan dulu. Begitu kita kumpul sama teman-teman. Oke. Bajuku yang dulu sudah tak cukup lagi. Porsi makananku bertambah banyak sekali, tapi masih merasa badanku. Apa jatan? Yes. Wah, tinggal lah tadi.
sendang. Asetan. Oh, gua mati. Fuck. Pincot aja, pincot. Gini ya. Pincot aja. Kok usah dengan oke pincot. Dengan oke pincot ta? Ojo, ojo dengan oke. Ngono. Itu tindai jenenge. Alhamdulillah kita baru nyampe, perjalanan hampir 2 jam setengah, sekarang jam menunjukkan pukul 1 kurang 5 menit. Ini alhamdulillah semuanya pada selamat. Isan selamat. Isan oke. Pokoknya yang lain Ugo, Bobby. Ini Bobby selamat. Bukan tidak ya. Yang ini lho kok telanjang. Aku enggak selamat ya. Karena hamil selamat ya. Kasihan. Oke, saksikan lagi berikutnya kegiatan yang berikutnya setelah kita pesan-pesan. Oke, stay tune, stay ngetrik. Deras dadakan, jadi tadi sibuk simpun-simpun nggak sempet dokumenter untuk hujannya, dan lebih untungnya lagi berkat turunnya hujan kita bisa nambah stok air buat masak di malam hari ini. Jadi teman-teman aja ngambil air, memanfaatkan air hujan di saat kehabisan air. Bob, Bobby, banyak air. Ambil air. Kegiatan kita hari ini adalah masak. Yang lain cari kayu, masak, bisa semalam di makan. Siapa yang cari kayu? Siapa ya? Hujannya cari kayu. Hari kayu sama kopi dan cerna. Biar aku pilih dahulu daripada ku madu ketahuan salingku akhirnya nanti tubuhku. Ku buka pendaftaran ayo siapa ikutan bila tak kebagian coba lain kesempatan. Ku buka pendaftaran audisi percintaan bila kau jadi pilihan langsung saja pelaminan.
saja pelaminan. Di luar batas kesadarannya ya. What are you doing there? I'm cooking. Cooking. Sarden. Sarden tit. Sarden tit. Karo apa jalan di buat sini nih? Cabe cabe. Pete nih. Sebagian buat ini. Bagian ngene aku minta sendi goreng. Tataki gue. What is that? Potato. Pote. To. Ini pote. Ini to. Potato. Itu pete. Potato ya. This is pete. Makan apa ini Dar? Menunya kenapa tadi nggak lapor? Ini menunya sarden pete pedas spesial plus ada ayam bakar, ada bandeng, sama ada ayam mutake, tepung. Ah, sambelnya ada jual ah? Plus sambel bikinan nih bumbu. Layar kita. Padu ngeblur ya neng gue. Ekstra pete men. Pete. Pete. You know pete. Dibutuhkan adingan di bumbu segar. Hai. Malam ini sudah jam 9.59, jam 10 kita kayaknya akan istirahat, tidur, kumpulin tenaga buat besok lagi, lanjutin trip turun. Kira-kira jam 10 pagi nanti kita akan turun, dan nanti di jam 5 kita coba untuk bangun lebih awal. Kita mau ngeliat sunrise di balik gunung sebelah sana. Pokoknya cek terus, pantengin terus trip kita. Oke, cek my trip. Hai, selamat pagi. Nampaknya di pagi kali ini kita nggak bisa dapat sunrise karena kabut asap dan embun kabut. Jadi kemungkinan kita nggak bisa nge-shoot munculnya matahari terbit. Maling pite, jalan digite. Maling HP, jalan disate. Maling duit, duit tegorone neroko. Maling aman, maling hati musa. Teman-teman yang lain masih pada tidur di dalam. Maka beliau enak badan malam tadi, ya mudah-mudahan aja sudah sih. Jadi bisa lanjutin kegiatan hari ini. Bewit. Di dalam sudah ada Ugo, dia tidur di hemok. Hai guys. Hemok di dalam tenda ya ini. Dia wedi katanya tidur di luar, makanya gabung. Hemok masuk ke dalam tenda. Pancen
tenaku rada meleng tapi rada lemah leng senatan kepepet tipis yang gombet aku rada lem nyopet. Hari ini hari ketiga, tepat hari jam 9 pagi kita akan melakukan trip turun dari puncak Cerai Hujan menuju ke bawah ke posko utama. Oke, diperkirakan perjalanan kemungkinan 1 jam setengah turun bersama berlima tim. Kita akan turun tetap terus ikuti Check My Trip. Akhirnya tim mendapatkan sumber air. Tadi sempat kekurangan air pas mau pulang. Sekarang kita bisa pesta air di sini. Lagi nang. Gak kelihatan kamu. Pul. Kayak banyak nyaman lahir. Belum bisa puasnya. Belum. Oh, yes. Di waktu kau reset ya. Oh, masih ada manyu ya? Kamera ada manyu ya? Bisa. Gak ada. Gak bawa anu. Coba yuk, Seth. Itu terlalu jumbang duitnya, nah. Ya, di sana ada ikan sana.
Pasarnya itu belakang. Kita baru nemu air. Bukan aja nih. Apa tuh di atas pocok pak? Action. Oke, alhamdulillah perjalanan ya estimasi 1.5 jam. Ini aktualnya kita 1 jam sudah sampai di posko utama. Alhamdulillah 5 orang selamat. Setelah 3 hari 2 malam kita ngecamp, akhirnya hari ini kita kembali pulang ke kampung halaman. Oke, jadi terus sampai tek kita di pulang terakhir. Dadah. See you. Paling sih. Hai, selamat siang. Hari ini hari Kamis. Di bulan November tanggal 7. Jam 1 dini hari kita telah menyelesaikan perjalanan trip di tirai hujan di Hutan Raya Hutan Andam Mandiangin Karangitan Kalimantan Selatan. Oke, perjalanan mulai dari kemarin sampai hari ini telah selesai. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, selamat. Nah, di sini perkenalkan dulu ada Dan, ada Bobby dan ada Hugo. Oke, sekian dulu pendakian kali ini. Saksikan trip-trip kami berikutnya. Bye bye. Malam ini ku gak mau pulang. Aku gak pulang. Aku gak pulang. Malam ini ku gak mau pulang. Tunggu saja. Sebelum Dery datang nih. Jadi gue ketinggalan. Kayaknya Wiwit belum datang nih. Ah, kesempatan lah. Jadi mandi duluan. Ah, lu. Loh, aku dulu yang masuk dari kenapa kamu masuk? Kenapa? Kalau di sini aku mandi. Aku mau mandi aku dulu lah. Wah, kalau aku duluan kok. Wah, enak aja dia duluan. Aku lo gatel dari badanku pengen mandi. Enggak usah. Anjrit nih, padahal aku duluan yang masuk. Malah diserobot dari.